jelek. Nah, nih coba. Kita lihat. Satu, dua, tiga. Wow! Akhirnya Boom Wonderland kita sudah jadi. Yeay! Hari ini kita berada di negara yang sangat luar biasa yaitu Boom Wonderland. Kita akan boom jeget. Pokoknya sesegera mungkin kita akan buka buat umum. Wahana-wahana bakalan kita tambahin ke depannya. Betul sekali, dan di sini adalah kita sangat menanti kalau anak-anak yang mau datang ke sini. Oh iya. Karena Wonderland ini banyak sekali anak-anak yang mencintai Wonderland. Iya, karena sekarang juga lagi liburan, kita juga bakal kebanjiran anak-anak ke sini. Betul sekali. Sebelum kita buka, ini masih berantakan nih, Vi. Kayak kita belum siap kedatangan tamu, Vi. Yaudah, kalau gitu kita panggilkan Renita alias Aya untuk membersihkan ini dia ruangan Wonderland. Wih, oke, dia juga. Ayah, kok lu nggak pakai baju badut kayak gue? Aku kan kalau pakai baju badut ntar terlalu seksi, jadi pakai ini aja. Tempatnya baru. Baru, kita mau buka nih. Baru, ini namanya Boom Wonderland. Lihat dong di belakang dong. Lihat gak kamu di belakang? Ini itu namanya Velocity. Ayo, kamu beres-beres dulu, bersih-bersih dulu. Kita udah siap buat eksperimen, kita siap udah buat games-gamesnya. Aduh. Hujan nih, hujan. Ah, itu bukan payung. Pokoknya kita beres-beres dulu. Ada di mana nih? Ada siapa nih? Ada di Bung Karno apa itu ya? Wajib. Oh, udah datang anak-anak ini? Anaknya siapa nih? Si. Ini kan Om Oldi kan? Saya Limbat. Wah, kenapa kita jadi begini? Limbat potong rambut ya? Ini Moldi Raja kan? Moldi Raja. Ini siapa nih, ada dua orang? Raja Cili. Raja Cili! Oh, berarti ada Raja dan juga Raja Cili. Oke, kita kedalam bintang tamu kita. Duduk, silakan. Silakan duduk. Silakan duduk. Iya, bagaimana kabar Raja, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Kemarin kita habis ada tour, tapi ada musibah sedikit si vokalis kita. Iya, katanya Ian lagi sakit ya? Lagi sakit, oh, jadi terpaksa. Masuk rumah sakit kalau nggak salah kemarin ya? Iya, setengah tour kita di hold dulu, di pending dulu. Ambil minum. Oh, udah ada makanannya, kurang minumannya nih. Udah. Ini namanya siapa yang ini? Kalau ini namanya Opal. Opal ya? Opal. Opal itu Axel kalau nggak salah ya? Axel. Axel sama Opal. Opal. Perasaannya kecil-kecil udah ngeband, pengen jadi papa ya? Kayak raja gitu ya? Iya ya. Axel, kalau latihan itu biasanya berapa? Nih mas, permisi mas. Kok mau ngasih minuman? Biar ngomongnya tambah enak. Iya, biar lancar ngomongnya ya. Kasih minuman yang bener dong. Ini yang bener, pamanya deh. Oh, lu beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Tergantung ukuran. Mini-mini, gelasnya juga mini gitu, Pak. Oh iya, mentang-mentang hidungnya mini aja. Axel atau Axel ya? Axel. Axel paling seneng nggak datang ke tempat Boom ini, Wonderland? Seneng nggak? Seneng. Axel seneng main-mainan juga. Oke. Emangnya dari kecil pengen kalau Axel jadi penyanyi atau vokalis atau jadi gitaris? Vokalis. Kalian berdua suka minum susu nggak sih? Ya. Atau suka makan makanan yang bergizi nggak? Suka. Biasanya makan makanan apa di rumah? Nasi goreng. Oh, susu. Axel juga. Iya, jadi gue ini aja. Nah, tapi nih sekarang nih kan tadi ngomongin susu nih. Kalau sering minum susu itu suka dimain-mainin nggak sih, Mas Moldi? Anak-anak, misalkan baru minum jadi cecer-cecer. Maksud gue, ini udah ada botolnya nih, terus dicemprot-cemprotin, gitu-gitu. Ya jelas lah yang ngomong jadi main-mainin, kan anak kecil ya. Lu aja pikiran lu kesitu. Nah, gini aja deh, mendingan sekarang langsung Axel sama Opal sama Kamoli kita main eksperimen yang menggunakan susu. Ini seru banget. Okay. Pasti anak-anak kecil di rumah seneng banget. Namanya Rainbow Milk. Yeah. Let's go. Eksperimen. Biar pada senang, biar pada pinter, biar pada belajar. Jadi datang-datang ke studio Boom, lihat pemandangan Wonderland yang indah dan juga kita bisa bereksperimen. Oke. Nih, Excel sama Opal.
kita punya eksperimen yang namanya Rainbow Milk. Rainbow Milk. Bahan-bahan yang harus disiapkan apa jenis api? Ini ada susu. Susu. Bahannya pertama pastinya ada susu. Hmm. Lalu ada zat pewarna. Bisa merah, hijau, kuning, bebas. Ini baru sabun cair atau sabun cair, okay. Sabun colek. Dan juga jangan lupa ada cotton bud. Oh gitu. Buat ngupil. Buat kuping, buat kuping. Oke, okay, ya? Sekali lagi nih Kak Papam ingetin ya, ini bahan-bahannya adalah susu, sabun cair, dan zat pewarna makanan. Oke. Okay. Itu jangan lupa pakai cotton bud. Siap. Caranya gimana Om Akwi? Caranya Opa. Nih. Pertama, susunya kita tuangin dulu ke mangkok. Tuangin? Oh, tuangin. Oh. Selain susu bisa apa enggak? Lu gimana sih namanya juga Rainbow Milk. Sel, sama Opal mau warna apa? Merah, mau warna hijau, atau warna ungu? Ijo. Itu hijau juga kayaknya. Ijo. Bukan merah sama hijau. Merah aja ya, merah ya. Merah itu berani, merah sama hijau. Lu ngeliat aja. Sendiri, Beto. Merah ya, sekarang kamu yang tuangin. Tuangin dikit, dikit. Cerut, cerut, gitu. Cerut, cerut, op, op, lagi cerut, lagi cerut. Cerut, 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 op. Anak kecil, Api. Bukan, emang gitu. Saya nanya mau cerut, cerut. Oh, iya, cari, maaf. Sekarang, Opal. Opal warna hijau ya. Hijau ya, Opal. Tuangin ke sini. Cerut, cerut, gitu. Oke, op, op, oh. Lebih banyak dia. Kalau anaknya yang cerut, 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 dikit. Kak Moli, ini boleh, Kak. Tuangin, Kak. Anak kecil, nih. Sini. Ini bedain nih yang kecil sama yang gede. Yang nih. Gede coba yang gede. Keluarinnya di dalam aja. Oh gitu ya. Ya supaya apa? Di dalam susunya maksudnya supaya eksperimennya jadi. Ya jadi. Oh, banyak banget. Oke. Terus siapa ini pelak gini terus? Nih, kita lihat nih. Ini kan udah dikeluarin zat warna merah dan warna hijau. Oke. Ya. Apa yang terjadi? Kalau kita campur menggunakan sabun cair. Ini sabun cairnya. Oke, kita colek dulu pakai cotton bud. Cotton bud nih. Apanya yang dicolek, Pak? Sabun cairnya dong. Apa yang dicolek? Masa lu sih, ah? Lu lama-lama bikin emosi. Pam-pam. Satu, dua, tiga. Tuh. Lagi. Tuh nih. Di tempatnya ada warnanya, Kapi. Coba lagi, deket-deket lagi. Dianya langsung menari-nari. Tuh. Mungkin zat warnanya ditambahin lagi ya? Lantar kalau habis kayak gini gak boleh diminum ya, mendem. Iya. Jangan diminum lah. Lu mah maruk udah gini diminum lagian. Masa masih tahu Pak, bener kan? Wah. Gitu kan? Axel sama Opal puas gak tadi? Kurang ya? Kurang puas, kurang kelihatan ya? Ya, kalau gitu enggak kelihatan. Buat anak-anak Indonesia kita bikin sekali lagi. Aku ayah ambilin dong satu lagi baskomnya lagi kita ulangin. Ya tadi demi aku juga ambil susu sama baskomnya juga. Baskomnya juga. Oh, ada di belakang ambilin lagi. Ambilin lagi dia. Gitu-gitu. Kalau ke Pampam kan enggak enak nyuruh masa baskom nyuruh baskom. Kalau Axel sama Opal emang hobinya ngapain sih Kamoli kalau mereka? Suka enggak mereka bereksperimen di rumah gini atau mereka kalau lebih senang belajar atau bermain sambil belajar atau emang suka ngeband dari kecil? Kalau jujur ya, dua-duanya ini suka game. Suka game. Kemarin rapotnya bagus ya, siapa yang ranking ke satu siapa? Yang ranking kedua. Wah, wow. Wow, hebat dua-duanya ranking kedua. Tapi Pak Juli. Hah? Cepet banget ya. Oh, cepet banget. Udah. Oke, sekarang kita ulangin ya. Nih sama Kak Raffi biar cepat. Ini susunya kita tuangin. Oke. Okay. Nih, nanti Axel sama Opal bisa ngeliat. Namanya Rainbow Milk. Jadi di atas susu ini akan terjadi pelangi yang sangat-sangat indah. Warna kita lihat ini ya. Nih warna aja. Warna. Ini warna merah aja nih. Siap ya, nih. Di kirian berarti Kak Raffi. Oh dulu biar tebal di tengah sini nih. Ini satu lagi aku masukin yang hijau ya. Kita sama hijaunya. Sama. Oke. Okay. Sip. Nah, siapa yang mau nyolok pakai itu sabun? Ya, nyoblos dong. Iya. Pasti kan gak pernah nyoblos. Siap, celek. Nah, nih coba. Kita lihat. Satu, dua, tiga. Wow! Wow! Tiga. Wow! Bagus banget. Ayo sekarang. Apa? Keren kan? Keren gak? Ini
lagi pojok. Colokin lagi. Pojok belum. Ayo colokin lagi. Kenapa sih? Kok ini bisa kayak menari-nari mereka? Nah, gini, susu itu kan terdiri dari air, protein, vitamin dan juga mineral sama lemak. Yeah. Nah, masing-masing itu tuh punya ikatan-ikatan sendiri, Kak Raffi. Nah, fungsi si sabun ini kalau dikasih zat pewarna itu bisa membuat sebuah ikatan baru. Mm. Makanya pewarnanya mencar-mencar begitu. Wow, keren. Lihat dong, keren. Nari-nari tuh. Yeah. Jadi rainbow mist. Keren gak, Excel? Berarti, sama Opal keren gak? Keren gak? Kapi, berarti eksperimen pertama kita berhasil. Kamoli? Iya. Nanti kita akan bermain games, kita akan bereksperimen lagi, kita akan bertanya-tanya lagi. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di boom.